Ketemu lagi di channel gue di Jarang Riding, channel yang gak bagus-bagus amat. Jarang Riding Motovlog. Kalau yang belum tahu channelnya channel apa, makasih buat teman-teman yang masih setia di channel gue. Sampai saat ini sudah 8.000-9.000, hampir 10.000. Ya alhamdulillah, disyukuri aja. Disyukuri aja. Alhamdulillah. Iya tuh kan, alhamdulillah kan. Ya maksudnya alhamdulillah, disyukuri aja. Karena ya nggak susah juga dapat subscriber sampai 9.000 seperti ini. Nah repot di belakang cewek mah. Iya. Tuh kan, jadi nggak fokus. Gampang-gampang susah sebenarnya kalau channel motovlog ini. Sebenarnya gue juga suka riding malam, cuman karena pertama action cam itu tidak dikhususkan untuk kondisi yang low light, artinya dalam kondisi cahaya yang kurang gitu loh. Kecuali dibikin mode flat color, itu sedikit lebih terang untuk dieditnya lagi nanti. Ini akhir-akhir ini juga hujan sebenarnya ya, udah masuk musim hujan. Kirain nggak masuk musim hujan. Siang malam ini juga cuacanya agak mendung, nggak terlalu panas-panas banget. Ya gampang-gampang susah sebenarnya channel motovlog itu. Ketika kita dapat footage ya alhamdulillah bisa kita gunakan, cuman ketika jelek ya nggak bisa dipaksa untuk diupload gitu loh. Dan yang susahnya itu dapat momennya. Kalau momennya nggak ada ya nggak kita upload gitu loh. Cuman kalau ketika dapat momen bagus ya kita upload. Itu seperti yang sudah-sudah gitu. Dan itu sifatnya lebih ke insidental gitu loh. Kalau ditanya apa aja sih motovlog itu isinya ya seputar misal tutorial tentang motor, review apapun yang berkaitan dengan motor, entah itu spare part, aksesoris, terus juga lainnya itu yang berhubungan dengan riding ya, kejadian-kejadian saat di jalan. Entah itu yang berhubungan dengan lalu lintas, pelanggaran, atau eksiden-eksiden gitu loh. Dan juga saya juga kebetulan kalau pas di jalan itu ada rombongan ambulan, entah itu jenazah atau orang sakit, ya kalau pas ketemu ya saya escort, saya buka jalan gitu loh. Jadi ya kalau dibilang motovlog itu ya seputar kejadian-kejadian di jalan, review motor, review spare parts, segala macam aksesoris, tata tertib lain gitu. Intinya yang berkaitan dengan roda 2 untuk ridernya sendiri gitu loh. Kalau untuk yang dibahas ya umum gitu. Bisa roda 2, bisa roda 4, segala macam. Pengen sih sekali-kali bikin footage yang night ride gitu, malam. Suring sebenarnya saya untuk riding malam, cuman ya beberapa kali saya riding malam ya footage-nya sama aja, nggak ada hal yang menarik. Walaupun kita riding kemanapun, kalau tidak ada momen yang menarik, yang bagus, yang sekiranya mendatangkan view bagus ya
tidak dipaksakan untuk diedit, apalagi diupload gitu loh. Ayo mbak, udah takut. Cewek tuh paling paling sungkan kalau nyelip. Aduh, mau di belakangnya bikin kagok, diselip, nagokin juga kadang. Oh, ini rombongan penyemprotan ini desinfektan kayaknya dari TNI apa dari pemadam? Oh, dari pemadam kayaknya. Sama dong, boy. Sepeda di tengah. Targian kesenggol. Yang salah ya jelas bukan, walaupun mereka yang salah, orang yang kena kan. Orang kesadarannya masih kurang.